makan jatah makan malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganteng banget. Gimana bang? Sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf, lama nggak mampir. Iya. Rockbin. Cuaca juga ya. Hujan. Cuaca ya. Hujan dan mungkin banyak teman-teman penyuka ikan hias yang masih bingung ingin menentukan ikan apa yang menjadi koleksi di rumah. Ya. Nah, ini kita mampir ke kios Bang Yanuar. Selain ada diskus, dia juga ada ikan yang betul-betul rare. Ini adalah konsumsi ikan untuk ekspor. Ya, yep, betul. Dan di sini ngebludak, bro. Ngebelatak. Adalah. Inilah jenis-jenis rainbow, Bosmani. Ada berapa jenis ya, Pak Yanuar? Ini tambahan baru aja sih itu. Mm-hmm. Peacock. Blue ya? Iya, dia best badannya blue. Ini ya? Mm-hmm. Ini size masih kecil ya? Masih mm-hmm. Size 2,5 jelang 3 cm. Banyak banget tuh. Ini udah pernah makan belum? Belum. Nah, ini paling seru nih. Ya. Oh, belum disiapin. Emang udah disiapin. Makanan terbaiknya apa sih dia? Ya sebenarnya sih casut juga bisa, pelet juga oke lah. Nah ini kebetulan buat apa gemukin, kita lagi pakai cacing beku. Cacing beku ya? Ya. Kalau untuk naikin warna cacing beku bisa? Bisa. Bisa juga ya. Cuma konkret sih burger lah bang. Oh ya, kalau mau lebih cepet ya lu pakai burger. Ya, burger itu makanan diskus bro. Jadi lu tinggal googling aja burgernya bukan burger American. Oh iya. Burgernya burger makanan ikan. Bukannya American, bukan. Nah ini size-nya berapa senti? 2,5-3 cm itu. 2,5-3 cm ya. Baru 2,5-3 cm. Kalau sampai ukuran seperti ini dia membutuhkan waktu berapa lama? Ini kurang lebih 8 bulan sih. Ya, lama banget. Ya, oh, agak lama di situ. Iya, ini harganya berapa dia? Ini 15.2. 15.000 2 ekor. Hah? Kok ya? 15.000 2 ekor. Ya. Itu harga retail apa harga partai? Retail, partai beda lagi. Ya Allah. Ini gua baru dapat harga yang ya kembali kadang-kadang orang kan suka nanya, "Bang, jadi harganya murah apa mahal sih?" Ya, ini relatif murah lah. 15.000 2 ekor lo masih bisa dua. Nego-nego lagi lah. Masih bisa. Bayang belum lo masih bisa nego-nego lagi. Masih bisa nego. Bang Yanuar jangan terlalu murah jualnya. Karena memang gedenya lama ini. Iya. Terus di atasnya di jenis apa? Nah, ini bos. Mani yang size-nya udah lumayan inilah, udah size induk lah. Ini size 4 cm ya. Iya. Ini jenisnya apa dia? Bosmani. Bosmani? Iya. Bukan peacock, bukan. Bukan, Bosmani. Ini yang balon apa yang gimana? SB sih bang. SB induk, ya? Indukan sih balon, cuma iya. Banyaknya SB lah. Kalau normal gimana badannya dia? Kalau normal, aduh ada di depan ya. Itu bukan dia bukan? Parkin, ini parkin. Oh parkin kan ya? Parkin ya. Mm-hmm. Ini harganya berapa kalinya ini? Yang besar di sana itu 40. 40 ribuan ya? Ya. Nah yang ini agak kecil nih. Nah ini yang agak kecil 30-35. Dan ini stoknya tinggal sedikit. Tinggal sedikit ya, kemarin diangkat banyak juga. Banyak kiriman keluar pulau ya? Iya. Alhamdulillah. Ya semoga video kita dengan harta lah. Ya. Jadi teman-teman yang belum tahu ikan-ikan Bosmani ya ini banyak disini tuh gudangnya. Nah ini jenis apa dia? Nah ini rainbow merah. Merah sama ada sisa biru sedikit. Oh ini biru ya? Cuma biru lagi. Peacocknya ya? Bukan biru. Oh biru, lain lagi. Lacustris. Oh bukan peacock blue, beda lagi. Kalau ini harganya berapa? Balon itu? Ini ya SB ini 40.000 yang biru sama merahnya. 40.000 ya? Ya. Nah ini nih ada yang gede-gede banget dan warnanya ngiteng-ngiteng banget. Aduh.
Aduh, ini jenis Parkinson ya? Parkinson ya. Nggak nyangka ya Parkinson bisa sebagus ini. Iya. Orange-nya cuma belum full nato, masih ngebercak-bercak aja bang. Agak susah juga. Agak susah juga ya. Merahnya belum. Merahnya tuh. Bahaya. Ini udah indukan belum? Ini udah. Ini cowok-ceweknya gimana? Ini kebetulan yang di sini male semua. Oh, male semua. Dia dari sirip atas sih, sirip atas. Kalau yang female tuh melengkung, kalau yang male-nya tuh ngelancip. Secara harga ini berapa? Ini 55 sampai 60 ribu. 55 sampai 60 ribu. Kalau harga eceran pada umumnya di harga di atas 100 ribu, benar gak sih? Iya, ada. 75 sampai 100 ribu sih. 100 ribu. Cuma biasanya yang masuk 75 100 ribu itu memang di badannya udah nato bang culik. Ah, dia ngotak-ngotak gitu tuh tato, ada iya. Contohnya di depan. Ada. Ada ini nih. Mana? Ah, ini nih. Termasuk yang ini. Lampunya redup ya. Nah, ini nih. Ini ya? Heeh. Lampunya redup tuh. Lampunya sebentar. Woi, wadidaw, nanti akan kita bahas. Ini dulu. Siap. Ini belum satu tank nih. Ini kan yang 55 sampai 60 ribu. Ya. Yang ini lebih kecil ya? Ya, ini lebih kecil. Parkinson juga. Ya, Parkinson juga. Ini, berapa kena harga dia? Ini 35 sampai 40. 35 sampai 40. Ecerannya sih. Ay, makanya gampang. Terhadap perubahan cuaca, ya. Jenis-jenis Bosman ini tahan nggak sih? Beberapanya, kalau yang jelas sih biru agak lebih susah ya penanganan di musim. Biru ya? Jadi banyak apa ya, ngampul di atas lah. Iya ya. Ya, di kolam maupun di tank sama. Ngapung ya? Makannya juga turun signifikan lah, agak malas lah. Jadi dia kalau stres itu di atas adanya? Iya, betul. Oh, dia ini aslinya ikan dasar, ikan tengah, atau ikan apa sih? Middle sih, dia ikan tengah. Middle, ikan tengah ya? Iya, ikan tengah. Silakan lu hajar. Ini ikan Bosmani, keren-keren banget, makannya gampang, dan ini antik. Terus gini bang culik, gua kan mau campur dengan ikan lain, bisa? Aman. Dengan main fish, aman. Dan dia bukan ikan yang agresif ya? Betul. Walaupun gedenya agak lambat, wah, tapi cukup lama sih. Ini yang membuat apa ya, tantangan kita sebagai penghobi ini makin teruji. Tuh. Ada yang sabar, ada yang nggak sabar. Ini dari size seperti ini, ya, ke size indukan. Perlu berapa lama? Itu 3-4 bulan. Kebayang bro, ini dari segini, ya. Ini sekitar ada nggak 5-6 senti? Lebih bang Curi. Lebih 6, ya? 6 up lah ini. 6 ke 7 senti lah. Ya. Ini ada nggak 9 senti? 8 ada ya? 7,5 8 lah. 7,5 8. Ya, 8. Ini perlu waktu sekitar 3 sampai 4 bulan. 4 bulan itu juga dengan catatan lu kasih makan, lu ya, rawat secara intensif. Betul. Dan airnya cocok. Betul. Jadi ketika lu enggak ada waktu, lu mau lebih cepat menikmatinya, ini aja lu belinya. Siap. Dan ini aja belum final, bro. Belum mentok ya progres pertumbuhannya ya. Betul, masih bisa sampai 12 cm. Tuh. Wah, di depan ada yang size sudah 10-11 ada. Di keren ya. Tank, ya. Ini mau nggak mau kita jadikan dua video bagaimana di depan itu ada konsep konteng sesama Bosmani. Jadi kontennya tuh sesama rainbow. Sorry, sesama rainbow ya. Jadi di video ini silakan aja teman-teman simpen nomor WhatsApp-nya Bang Yanuar, mau yang model apa? Karena di luar ini sebetulnya masih ada jenis lain ya. Ada ya. Cuma memang yang tersedia sekarang kiosnya Bang Yanuar masih hanya, proses pembesaran Bang Culik, hanya ada ini. Masih ada proses pembesaran. Parva sih sebenarnya udah naik di size 6. Parva juga menarik banget itu. Ya, tapi di situ ada parva nggak? Ada ya. Parva yang udah size besar. Nanti kita hajar. Jadi di kontengan di depan itu ada jenis parva. Kita gaspol. Makannya agak boros ya? Ya. Agak banyak ya? Susah berhenti juga ya. Susah berhenti makan ya? Iya, betul. Makan terus tuh.
Tadi udah dikasih makan nih, coba yang ini Bang Yanuar. Oke, siap. Ini suatu kenikmatan tersendiri ketika kita melihat ikan-ikan kesayangan kita makannya lah. Ini betul-betul menjadi kepuasan kita tersendiri, bro. Silakan. Ini juga nih. Wih. Ini lihat, lihat. Luar biasa. Luar biasa. Bang Yanuar, kita hajarin satu lagi ya. Oke. Yang dari Komteng ya. Ya, siap.